kekremonan. Aduh. Untuk pertandingan hari ini, pertama-tama mengucap syukur alhamdulillah hari ini bisa berjalan lancar pertandingannya tanpa cedera dan alhamdulillah bisa menang. Untuk pertandingan hari ini sendiri, angin sangat berpengaruh sekali ya, apalagi di game pertama kita merasakan tenang angin, jadi kebantu banget untuk menyerangnya, lebih enak banget. Jadi tadi di game kedua kebalikannya, kita kalah angin, kita belum bisa mengontrol permainan ya di game keduanya. Dan di game ketiga kita pas menangin, jadi kita coba buat lebih startnya lebih bagus, juga lebih siap duluan, jadi kesananya lebih enak. Tapi tertinggal cukup jauh ya, 21-10 di babak kedua, itu karena angin, faktor angin saja atau bagaimana? Ya yang pasti berasa banget ya faktor anginnya, karena kita di kalah angin itu mau mencoba untuk menyerang tapi mereka defense-nya nggak mati hati juga, jadi sempat kebingungan juga tadi. Tadi nggak, dia protes-protes aja sih, protes-protes bahwa itu emang tanggung gitu. Tapi yang keputusan wasit bukan nggak bisa apa-apa, kalau kita pribadi sih ya bebas, terserah wasit gitu, itu aja. Tapi dianya kayak nggak terima, tapi ya itu hal yang wajar sih di permainan. Ya besok yang pasti lawan China, mereka juga yang perlu diwaspadai mungkin power mereka ya. Power mereka sangat kuat, kita tahu juga China mainnya sangat keras, speed and power. Kita harus lebih siap lagi strateginya, dan mungkin besok akan gak mudah lah, kita harus siap capek. Ya mungkin bila dia masih ada di hotel, kita bakal sharing dulu, tapi gak tahu juga dia lagi di mana. Siap, thank you. Makasih.